Jadi Mak Butet memasak samcan ham he. Ya, ini mungkin masakan khas orang Konghu ya. Jadi ini samcannya udah dipotong kecil-kecil ya, kecil-kecil kayak gini. Ya. Jadi ini ada jahe yang diiris julien gitu. Terus ini ada bawang putih cincang. Dan ini ada cabai rawit yang diiris-iris. Dan ini yang namanya hamhae itu loh. Hamhae itu udang kecil-kecil. Kalau yang beli yang kemasan Malaysia itu namanya cincaluk ini. Jadi ini udang yang dipermentasi seperti yang untuk bikin kimchi Korea ini. Tapi ini yang versi Cina ya. Jadi ini udang kecil-kecil difermentasi gitu. Baunya seperti terasi gitu. Dan rasanya asin. Kalau beli yang botolan, yang buatan Malaysia namanya cincaluk. Kalau orang Tanjung Balai bilang ini heake. Jadi inilah dia, mau kita masak. Jadi selain itu kita pakai juga ini ya, jeruk nipis. Ya, jadi kita mulai masak sekarang yuk. Nah, jadi di sini kita panaskan dulu minyak. Nah, minyaknya kalau udah panas kita goreng dulu bawang putih sama jahe. Maaf ya, Mak Butet hidupkan kipas nih. Kok enggak asap ini nanti satu rumah. Jadi ini ditumis sampai warnanya coklat dan baunya harum ya. Nah, jadi kalau udah kayak gini, udah coklat ya, kita masukkan nih cincaluknya kita. Terus dikasih cabai rawit yang pedas. Udah feel kayak gitu dagingnya, dikasih perasan air jeruk nipis ya. Boleh dikasih merica dikit sama ini gula, kasih sedikit gula, penambahan garam harus hati-hati ya, karena cincaluk itu atau hamhae itu udah asin banget itu.
tes rasa dulu. Nah, jadi untuk finishingnya ini ada dua macam ya, ada dua cara ya. Cara pertama ini langsung dikasih tutup, dimasak sampai dagingnya empuk, kecilkan api. Atau cara kedua ini dipindahkan ke mangkok keramik atau mangkok apa aja yang tahan panas, lalu di steam. Dan menurut Mak Butet dengan cara kedua di steam itu lebih enak itu rasanya. Dan ini tidak cocok untuk orang yang darah tinggi ya, ini karena ini cenderung asin. Nggak dikasih apanya aja, garam aja dia udah asin, karena hamhae itu udah asin sekali ya. Jadi saran Mak Butet, jangan pakai hamhae-nya terlalu banyak. Hati-hati dengan garam. Darah tinggi jangan makan ini. Jadi ini Mak Butet masak ini nanti dibawa ke tempat kerja itu dibagi sama teman-teman.